in my channel, Feli Channel. Hari ini sebenarnya kita tetap lanjut di part kemarin tentang nama-nama arah, tapi dan ini adalah yang season keempat. Kita kemarin udah belajar di 3 session, jadi hari ini adalah season keempat tentang nama-nama arah. Tapi hari ini kita itu lebih kayaknya itu lebih dominan ke sifat seperti itu loh, bukan arah seperti itu. Tapi ada juga yang nama-nama arah seperti itu. Jadi saya nggak tahu ini nama-nama arah atau sifat. Jadi saya sendiri juga bingung, yang penting kalian bisa memahami semuanya ya, seperti itu. Terus langsung saja yang pertama yaitu gemuk. Gemuk dalam bahasa Kantonisnya itu adalah fei. Gemuk fei. Kurus sao. Kurus sao. Baru san. Baru san. Lama kau. Lama kau. Sebentar ya chan. Ya chan. Penuh mun. Penuh mun. Kosong hung. Kosong hung. Kemarin kalau ringan itu adalah heng, jadi kalau kosong hung seperti itu. Terus tebal hao. Tebal hao. Tipis pok. Tipis pok. Kasan ju. Ju. Halus yao. Yao. Bisa juga dengan kata wa atau juga soy. Seperti itu, soy. Jadi biasanya kalau wa itu kita bisa pakai di makanan. Kalau makanan itu kita bisa pakai wa seperti itu. Kalau enggak kita bisa pakai yao itu untuk nama barang biasanya seperti itu. Jadi tergantung kita lihat kalimatnya lah intinya seperti itu. Terus rame jo. Rame jo. Sepi hong. Sepi hong. Pas am. Pas am. Jadi contoh kalau tepat waktu itu biasanya kita bisa pakai am-am seperti itu, ngam-ngam seperti itu. Jadi pas adalah am. Terus kedodoran itu sung. Kedodoran sung. Sung seperti itu. Oke guys, kita ulangi satu kali lagi. Gemuk fei. Kurus sau. Barusan. Lama kau. Sebentar ya chan. Penuh mun. Kosong hung. Tebal hao. Tipis po. Kasar jo. Halus yao atau wa. Rame jo. Sepi hong. Pas am. Kedodoran sung. Seperti itu. Oke guys, semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Dan next di video yang selanjutnya mungkin kita akan belajar di part lain. Jadi kita udah belajar 4 season di yang tentang nama-nama arah atau enggak ini, enggak tahu, lebih ke sifat kalau yang di video ini bukan arah seperti itu. Jadi next kita akan lanjut di season yang ke-14 seperti itu. Oke, jangan lupa untuk klik like, comment, share, and subscribe video Feli Channel. Ingat, subscribe itu gratis, 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 dan gratis. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk subscribe video ini. Jangan lupa share ke teman-teman Anda yang ingin belajar bahasa Kantonis. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.